Bisa tinggi segini. Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Saya punya mainan baru. Kita akan coba kupas di sesi kali ini tentang mainan baru ini baru dikirim dari paket, baru sampai, masih hangat. Kita akan kupas di sesi kali ini apa mainan baru saya. Jadi, bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Kita mulai aja video kali ini tentang mainan baru saya. Kita akan unboxing bersama-sama ya, apa isinya di mainan baru saya kali ini. Agak besar, apa kira-kira ya? Kita akan coba buka saja. Isinya adalah sebuah tas besar kosong. Isinya adalah sebuah tas hitam berisi besi. Ya, mau diapain besi-besi ini? Ini berisi besi aluminium. Ada ini. Terus ada ini. Terus ada lagi. Yap, tiga buah besi. Mau ngapain dengan besi-besi ini? Ya, ini adalah rangka dari green screen yang akan saya coba gunakan sebagai pengganti yang saya punya. Saya coba bandingkan dengan saya punya ya. Sebelum nanti kita akan rakit, kita akan rangkai menjadi seperti apa mainan baru saya ini. Kawan-kawan, biasanya saya pakai ini. Ini saya karya saya sendiri. Terus saya juga biasanya pakai kain ini juga. Nah, yang sering biasanya saya bawa adalah ini. Saya rangkai rangkanya, saya pakai apa namanya? Pralon PVC. Jelek-jelek ini, rangka ini sudah mendatangi lebih dari belasan tempat. Jadi ketika saya diundang untuk mengisi tentang materi video pembelajaran yang ada green screen ya, ini lebih dari 8 tempat. Ada beberapa kampus, bahkan di kampus saya dengan PD-nya memamerkan karya saya ini. Saya buat dari rangka-rangka pralon yang setelah itu saya rangkai menjadi seperti ini. Jadi di sini di dalamnya itu pralon. Rangka-rangka pralon. Nah, sekarang saya akan coba sedikit modern lah. Biar tidak begitu ngisin-ngisin nih kalau orang Jawa bilang. Jadi saya akan coba rangkai ini, kita coba bandingkan dengan apa yang hasil karya saya dulu. Jadi ini ya, kita akan coba rangkai, kita coba bandingkan dengan ini. Oke. Ini versi yang pendek, saya akan coba rangkai dari yang PVC ini untuk versi yang tinggi atau versi yang besar. Kita mulai bareng-bareng ya. Dan ini adalah rangka yang tinggi yang tadi saya sampaikan. Setelah itu kain tinggal, kain green screen ini tinggal dipasang di atas sini atau dipasang di atas yang sini. Sekarang saya akan coba bandingkan dengan yang ini ya. Oke, sebentar. Dan inilah mainan saya yang baru. Tentu jauh lebih panjang. Ini bisa lebih panjang lagi sampai 2 meter ke horizontal atau ke samping, dan ini juga otomatis bisa naik turun. Kita bisa set setinggi apa yang kita inginkan. Ini ada pas kuncinya. Di sini tinggal kita tarik sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal kita kunci bisa setinggi yang kita inginkan. Di sini kita bisa setting. Setelah itu tinggal green screen-nya kita mainkan aja. Ini tinggal ditaruh sini. Setelah itu jadilah kita bisa bermain green screen, dan ini bisa mobile, bisa kita bawa. Yang ini mungkin agak sedikit memalukan kalau dibawa-bawa. Saya akan pakainya yang ini aja ya, pakai mainan saya yang baru. Semoga kecil video saya ini bisa menginspirasi kawan-kawan. Semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Saya belinya di online shop. Perlu link deskripsinya untuk pembelian nggak? Saya taruh di bawah, perlu apa nggak ya? Kalau perlu tulis di kolom komentar ya, saya akan cobakan di apa namanya, tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini
inspirasi bagi kawan-kawan semuanya, dan salam sehat selalu ya. Saya cukupkan. Salam. Ini bisa tinggi segini. Bisa tingginya segini loh. Bisa buat kita main green screen film pun masih cukup, karena ini tingginya bisa 2 meter. Gitu ya. Oh iya, banyak yang tanya ke saya tentang ini. Semua konten saya, dari video ke satu sampai video ke terakhir, insya Allah update 1 hari 1 video. Silahkan cek di sini ya, bit.ly/fitmufid, FIDMUFID. Silahkan cek aja, insya Allah 1 hari nambah 1 video. Terus, jika ada kawan-kawan yang tertarik untuk mendukung saya agar selalu berkarya setiap hari, silahkan klik bit.ly/contentmufid. Semoga kita senantiasa selalu dalam keberkahan.